Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Lama yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas. Nah, oke, baiklah teman-teman semuanya. Kebetulan kemarin ada yang request dari Sarwono 6152. Bang, mantap kreasinya. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Tolong bang, yang 3 fase sama saja gulingannya. Maksudnya sama saja gulungannya atau gimana? Oke, sekarang kita akan coba buat motor DC atau dinamo DC yang 3 fase. Jadi jangan di skip videonya karena ada skema gulungannya yang saya berikan. Ayo teman-teman simak tutorialnya berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Teknisi Lama. Ya, untuk besinya ini saya menggunakan besi Karen dari bekas trafo, teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan besi yang lain, ini hanya sekedar contoh saja. Ya, teman-teman ikuti saja tutorialnya sampai selesai. Thank you.
Nah, ini untuk ESC-nya di sini saya menggunakan ESC yang seperti ini. Ini ESC yang saya buat sendiri, teman-teman. Jadi saya tidak beli ya, teman-teman. Ayo, siapa yang mau kit ESC yang seperti yang saya gunakan ini? Ada yang mau nggak ya kira-kira? Buat teman-teman yang butuh skema khusus dari saya untuk ESC yang seperti ini, silakan kirim super tanknya, lalu kirim kontak WA-nya di komentar. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai saya sambungkan. Sekarang tinggal kita uji coba. Nah, tadi buat teman-teman yang butuh skemanya, jangan lupa ya super tanknya, yaitu hanya sekedar untuk membantu mengembangkan channel ini. Bukan pelit atau tidak mau berbagi. Oke teman-teman, semoga teman-teman paham semuanya. Sekarang mari kita uji coba. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah aki kering dengan tegangan 12 volt. Oke, sekarang kita uji coba. Ya, oke, baiklah teman-teman semuanya, itulah tadi hasil percobaan kita. Untuk RPM-nya lumayan kencang ya teman-teman, dengan menggunakan ESC seperti yang saya buat ini. Ya, ini hanya sekedar pilihan saja. Teman-teman bisa juga menggunakan ESC dari pabrikan yang banyak dijual, yang tentunya fiturnya itu jauh lebih lengkap dari yang saya buat ini. Karena kebetulan saya juga hobi dengan motor brushless yang 3 fase, jadi saya mencoba membuat ESC yang seperti ini. Oke teman-teman semua, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed.